warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan sedikit membagikan setelah ini ya, ada pemberitahuan tentang update softwarenya si S22 Ultra ya. Di sini teman-teman ternyata di menu sini, kalau kita lihat di sini teman-teman, oke. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman tambahan-tambahan yang ditujukan pada S22 Ultra ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita pengambilan gambar di S22 Ultra. Semakin bagus ya teman-teman, semakin banyak variasinya. Oke, kita akan mulai dari sini teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, seperti ini teman-teman, kita coba contoh. Nah, ini saya ambil gambar ini. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman, salah satu contoh kita bisa lihat. Nah, oke, terus yang kedua itu di sini teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada pengambilan gambar juga ya teman-teman, ada tambahan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini kita bisa setel ya teman-teman, mau yang jenis JPG atau PNG. Nah, di sini juga ada pengaturan banyak ya teman-teman. Setelah selesai kita coba ini teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini. Terus ada lagi yang lebih keren teman-teman. Nah, kita usapkan saja dari ujung sini. Nah, sebentar teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, itu kita usap layar ya teman-teman, dari bawah ke atas. Cuma di video ini kan saya tidak merekam, tapi merekam layar ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir ya, seperti biasa teman-teman, klik di bagian ini kunci, atau di bagian menu on off nya dan volume bawah ya teman-teman. Dan itu kita coba seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 4 variasi dalam pengambilan gambar, itu ditambahkan oleh S22 Ultra ya, khususnya pada Samsung ya teman-teman. Mungkin kalau untuk Android lain saya belum pernah coba, tapi yang jelas untuk S22 Ultra semakin the best lah, tidak ketinggalan sama yang model-model terbaru seperti S23 atau mungkin dengan merek-merek yang lain. Oke teman-teman, itu dulu yang ingin kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.